Sebanyak 11.806 guru honorer di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan menerima bantuan insentif guru honor tahap 1 tahun 2023 menjelang Lebaran ini. Bupati Lampung Selatan Haji Nanang Ermanto secara simbolis menyerahkan insentif atau tambahan uang kesejahteraan kepada beberapa perwakilan guru honorer yang berlangsung di Aula Sebuku Rumah Dinas Bupati setempat pada Selasa siang kemarin. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Asep Jamhur menyampaikan, insentif tersebut diserahkan kepada 11.806 guru di Kabupaten Lampung Selatan. Dengan rincian, guru honorer jenjang PAUD sebanyak 2.222 orang, guru SD Negeri 2.394 orang, guru Kepulauan ASN 19 orang, lalu guru Kepulauan non-ASN 26 orang. Guru inklusif sebanyak 36 orang, operator sekolah negeri 354 orang, sertifikasi guru ASN, PNS, dan P3K 1.895 orang, tunjangan non-sertifikasi ASN 740 orang, tunjangan hari raya ASN 4.120 orang. Insentif yang diberikan pun bervariasi seperti jenjang PAUD senilai Rp800.000, TK Negeri senilai Rp1.200.000, SD Negeri senilai Rp1.200.000, SMP Negeri Rp1.200.000, insentif guru inklusif Rp800.000, dan insentif guru kepulauan PNS senilai Rp4.000.000. Kemudian insentif guru kepulauan non-PNS senilai Rp6.000.000 dan insentif operator sekolah negeri senilai Rp600.000. Dana tambahan penghasilan non-sertifikasi senilai Rp750.000 serta dana tunjangan profesi guru triwulan 1. Kami bangga serta bahagia. Semoga insentif yang akan disalurkan pada hari ini dapat dimanfaatkan secara baik oleh para penerima. Mari kita doakan bersama agar Bapak Bupati Kabupaten Lampung Selatan Bapak Haji Nanang Ermanto serta para pejabat struktural pemerintah Kabupaten Lampung Selatan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sementara itu, Bupati Lampung Selatan Haji Nanang Ermanto menyampaikan tantangan pendidikan pada era digitalisasi seperti sekarang ini lebih berat dan menantang. Oleh karenanya, diharapkan para guru dapat berkomitmen dan bersungguh-sungguh dalam mencerdaskan dan mempersiapkan peserta didik. Dalam kesempatan tersebut, Nanang juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para guru honorer yang telah memberikan kontribusi besar dalam membentuk karakter anak bangsa di Kabupaten Lampung Selatan. Nanang meminta agar para guru bisa menjalankan proses pembelajaran dengan metode yang kreatif dan inovatif, serta mampu beradaptasi terhadap kemajuan teknologi. Sehingga diharapkan pendidikan di Kabupaten Lampung Selatan bisa lebih baik lagi. Dari Lampung Selatan, Divson Zulfansyah, Saburai TV melaporkan.